Pertama-tama kita masak air sampai mendidih. Matikan api, kemudian kita masukkan susu Carnation. Di sini aku gunakan ukuran 370 gram untuk 1 liter air. Lalu kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya sudah tercampur rata. Setelah itu kita biarkan sampai susunya dingin. Sediakan wadah yang agak besar. Tuang semua susu yang tadi ke dalam wadah. Di sini aku sudah potong-potong satu mangkuk semangka. Langsung saja kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian ini satu mangkuk selasi, langsung aja kita masukkan juga ke dalam wadahnya. Kita aduk-aduk sedikit. Nah, ini aku gunakan sirup Kurnia rasa raspberry. Langsung aja kita tuang sirupnya sambil diaduk-aduk. Kita tuang sirupnya sampai warnanya berubah menjadi pink kemerah-merahan. Nah, okay guys, saya rasa ini sudah cukup. Lalu kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Kemudian yang terakhir, kita tambahkan es batu sedikit. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali guys. Nah, untuk jualan aku gunakan cup 16 oz guys. Ini aku mau tuang ke dalam cupnya dulu. Nah, okay guys, es tarik semongkonya pun jadi.